Oke, mantap. Jadi pagi hari ini kita lagi kumpul mau menuju ke Pulau Senja. Pulau Senja ini salah satu destinasi wisata yang sangat direkomendasikan sekali di Sulawesi Tenggara. Jadi gue lagi nunggu teman-teman yang lain untuk kumpul. Rencana sih tadi sebenarnya kita kumpul itu jam berapa tadi? 7:30 ya? 8. Tapi ternyata bangun pagi itu adalah suatu harapan nan sirna. Ini salah satu teman gue nih dari Sulawesi Tenggara nih. Yayat Ganteng. Yayat Ganteng. Ini yang akan memandu kita menuju ke Pulau Senja. Ini Randy ya. Jadi kalau lu lihat video gue di beberapa episode sebelumnya, kita juga pernah jalan di beberapa destinasi wisata di Sulawesi Tenggara. Terakhir kita kemana ya? Ke Boro-Boro. Terakhir Boro-Boro, terus pernah ke Amarilis juga ya, ke Bukit ya. Amarilis ya. Sini Miko. Aku nasi saja. Sini coba. Halo. Kalau disebut kurang, cepat kok. Bakal rumahmu, Mi. Sekarang. Ini yang di kios toh. Jadi kan tidak bisa balap-balap gitu. Ya, kalau tidak balap, kalau jalan kita besok kita harus sampai. Tidak, maksudnya lari-lari ya, lari-lari. Ada nih saja. Oke geng, sekarang kita lagi ada di Pasar Lapulu ya. Jadi kita mau cari logistik dulu. Kita mau beli ikan. Ini cabai Sulawesi nih, panasnya gila. Pedes nggak, Mbak? Pedis ini yang pedis. Pedis ya? Roman. Pedes apa pedis? Pedes. Pedes ya? Dari pasar aja. Dari pasar. Kita explore dulu ya. Ini dermaga ya, dermaga Wawatu ya. Dermaga Wawatu, jadi ini adalah pemberhentian terakhir setelah kita melakukan perjalanan dari kota Kendari, tadi sekitar 45 menit aja. Sekarang kita sudah ada di Dermaga Wawatu. Ini adalah dermaga penyeberangan menuju ke Pulau Senja. Gue cukup excited banget karena banyak orang bilang Pulau Senja ini cukup bagus. Suasananya itu hampir menyerupai seperti Raja Ampat. Gue lagi nunggu kapalnya untuk bisa nganterin rombongan menuju ke Pulau Senja. Ini sebenarnya arah jalan mau menuju ke tempat wisata yang lain, yaitu tempat wisata Air Terjun Moramo. Itu nomornya udah diambil ya Bu, berarti nanti kalau mau kesini lagi hubungin mamanya Iqbal. Oh, ibu mamanya Iqbal. Oh iya, siap. Oh siap, siap, oke. Okay. Penyeberangannya apa aja Bu? Pulau Senja, Pulau... Oh, empat, ada empat ya. Pulau Senja, Pulau Lara, Lara Santika. Pulau Hari. Oh, nanti bisa menghubungi mamanya Iqbal aja. Oh siap. Ini Dermaga Wawatu. Ya, Pak. Dan hari ini satu kehormatan ya, gue bisa satu trip sama salah satu YouTubernya Kendari. Ini spesialis channelnya dia di Rian Tasman kalau nggak salah, bener ya bang ya? Kasih ya atas endorse-nya. Jadi si abang ini memang dia fokus di dunia pancing memancing gitu ya. Udah berapa lama bang? Udah berapa abad jadi tukang mancing? Sejak lahir bang. Sejak lahir? Terlahir langsung di laut saya. Terlahir mancing memang ya. Jangan-jangan anda lahirnya dipancing memang. Keluar-keluarnya dipancing ya kan? Channel Mr.
Mister Debbie kosong, Bo. Oh, gitu ya. Waduh. Jadi sebenarnya Anda pernah ke sini? Ke Pulau Senja? Pernah sekali. Sekali ya? Iya. Bagus nggak bagus ya? Kalau dulu bagus karena masih banyak pohon. Kalau sekarang ya kita kurang tahu, jangan sampai tandus di sana. Tandus, kering. Padang pasir gitu ya. Dirasakan dulu airnya ini masih suci nggak? Sebelah sini dong. Masih suci nggak nih airnya nih? Fresh suci ya. Akhirnya kita mendarat juga di Pulau Senja. Senja ya. Meskipun ini bukan senja ya, gimana perasaan Anda setelah berjam-jam melintasi laut lepas? Amazing sih. Amazing ya? Amazing, yes. Poin berapa nih? Kalau untuk sementara karena belum terlalu di review, saya kasih 7 dulu. 7. Yes. Bismillah. Bismillah. Ini pantainya seperti pantai The Beach. Jadi dibintangnya oleh Leonardo DiCaprio. Dia itu kerja di salah satu perusahaan dan dia udah jenuh banget. Akhirnya dia traveling ke daerah Thailand. Dan pada saat di penginapan dia ketemu dengan salah seorang pria gitu. Wah. Yang agak-agak sedikit udah gimana ya, udah kecanduan ganja gitu. Nah tiba-tiba karena dia bercakap-cakap, makanya pria itu memberikan salah satu peta rahasia, yang mana peta itu ternyata menunjukkan ke salah satu pantai tersembunyi. Nah, di dalam pantai ini terdapat komunitas traveler gitu yang membuat satu koloni, tapi di sebelahnya itu ada ladang ganja. Jadi mereka hidup berdampingan gitu, dan pulau ini disembunyikan banget. Sampai satu ketika akhirnya Leonardo DiCaprio ke situ, terus traveling di situ, tapi ya konfliknya berawal dari situ. Lu tonton aja deh filmnya, ada di YouTube. Lagi. Denny Anggoleta, bangga Indonesia. Di depan gua ya, teman gua dari YouTuber Kendari, Rian Tasman, ternyata udah mulai strike ya. Gimana, Bang? Belum dapat ya? Mantap banget ya, langsung melantai, langsung mencari ikan.
pas gua tusuk dia ngikutin apa kayunya gitu, jadi bengkok. Ini berasa kayak kudanil. Nasi, sambal, sama ikan bakar. Oke, bismillahirrahmanirrahim, yuk kita makan bareng-bareng. Ya, ntar bisa lihat sedikit untuk Rani. Berapa sampingan. Sekarang kita akan coba explore Pulau Senja dan hari ini gue ngerasa kalau bener-bener totally gue di sini cuma sendiri gitu kan sama teman-teman sih, tapi nggak ada pengunjung-pengunjung yang lain. Ini sih sebenarnya bukan pulau sih ya, tapi seperti tanah yang menjorok ke laut gitu, semenanjung. Nah ini perbukitan semua nih. Sebenarnya kalau di sebelah sana itu ada jalan ya, ada jalan tapi sangat curam sekali. Jadi mau nggak mau memang kalau untuk mau akses ke tempat ini, ke Pulau Senja, itu memang harus naik perahu gitu ya. Tempatnya cakep banget sih, gue suka banget ada di sini dengan hamparan batu-batu gitu. Nanti rencana gue pengen naik ke sana ya, ke bukit ini nih. Dan dari bukit ini sih katanya kalau ngelihat ke bawah, nah dari bukit ini katanya kalau ngelihat ke bawah di sini nih, ini terus pemandangan di sekitar itu berasa kayak di Raja Ampat gitu ya. Lo bisa menggunakan bibir-bibir pantai ini untuk santai gitu. Ini gue lihat juga airnya jernih banget, gengs. Pasirnya putih nih, ya. Sekarang ini kita lagi berada di tengah-tengah Oke, ini jalurnya agak terjal, jadi buat pemirsa yang ada di rumah harus tetap waspada dan menjaga keseimbangan, apalagi buat kalian yang lagi mengidam. Sudah di atas bukit, kita akan coba naik lebih tinggi lagi ya. Luar biasa banget.
Oke, thank you banget sudah ikutin perjalanan gua kali ini di Pulau Senja. Jadi Anggoleto, bangga Indonesia. Asik. See you next time.